Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman Sobat Supri Channel di mana saja berada. Pada pagi hari ini saya akan berbagi tips pakan untuk anakan ayam umur atau usia 2 bulan ke atas, yaitu saya menyebutnya puding campuran dedak jagung dan nasi untuk anakan ayam kita. Untuk itu teman-teman, tetap bersama kami, ikuti video ini hingga akhir. Ini campuran pudingnya teman-teman. Ya, ini campuran nasi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah ini teman-teman. Ini adalah jagung halus. Ya, ini jagung halus yang kita akan campurkan 2 macam ini teman-teman. Dan tentunya kita berikan porsi secukupnya untuk pakan ayam di kandang kita. Dan dedak jagung ini nasi. Kita aduk teman-teman sampai merata. Dan kita akan siap berikan pakan puding bermutu untuk anakan ayam umur atau usia di atas 2 bulan. Alhamdulillah teman, sudah jadi. Tinggal kita berikan pakan ini untuk ayam di kandang. Kita akan lihat apa reaksi apa yang terjadi saat pemberian pakan ini. Tentu teman-teman jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini hingga akhir. Teman-teman terlihat sudah kenyang tadi, sehingga nafsu makannya berkurang.